Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyampaikan dari 33 kabupaten dan kota, terkhusus saya sampaikan kepada Kota Tebing Tinggi, tumbuh berkembang menjadi kota jasa dan perdagangan dengan berbagai kuliner dan produk UMKM-nya. Kota Tebing Tinggi memiliki pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sangat baik, sebesar 5,15%, melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Kami sangat bangga akan produk UMKM Kota Tebing Tinggi, terbukti berkualitas dan memiliki daya saing. Jangan ragu menggunakan produk Kota Tebing Tinggi. Mari kita bantu pelaku UMKM di masa pandemik ini. Bersama kita bangkit dan memulihkan perekonomian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami banggakan, seluruh warga Sumatera Utara maupun seluruh masyarakat Indonesia, perkenankan kami Umar Junaidi Hasibuan, Wali Kota Tebing Tinggi, ingin memperkenalkan produk-produk UMKM Tebing Tinggi yang tentunya berkualitas dan bisa menjadi salah satu pilihan bagi warga. Kami menyatakan untuk mendukung UMKM kita perlu 3B. Satu, bangga dengan produk-produk kita. Yang kedua, kita bela UMKM kita. Dan yang kita ketiganya, kita beli UMKM kita. Maka oleh karena itu, produk UMKM yang ada saat sekarang ini, kami adakan pameran Tebing Tinggi Expo, merupakan pameran virtual 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dan Dini Kondula Mopat dari Senca. Saya sangat bangga akan produk UMKM Kota Tebing Tinggi. Salah satunya adalah keripik ini. Keripik pisang ini saya sudah coba dan terbukti sangat berkualitas serta memiliki daya saing. Sehingga mari jangan ragu untuk mencoba produk Kota Tebing Tinggi. Mari kita bantu pelaku UMKM di masa pandemi ini. Bersama kita bangkit dan memulihkan perekonomian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Kapolres Tebing Tinggi, Ajun Komisaris Besar Polisi James Parlindungan Hutagaul SIK. Saya bangga akan produk UMKM Kota Tebing Tinggi, terbukti berkualitas dan memiliki daya saing. Jangan ragu menggunakan produk Kota Tebing Tinggi. Mari kita bantu pelaku UMKM di masa pandemi ini. Bersama kita bangkit dan memulihkan perekonomian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mustafirin sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Saya sampaikan saya menyukai produk UMKM dari Kota Tebing Tinggi, ternyata berkualitas dan berprestasi. Seperti ini produknya, nanti tulis. Ayo jangan ragu-ragu menggunakan produk dari Kota Tebing Tinggi. Mari kita bantu pelaku UMKM di masa pandemi ini. Bersama kita bangkit dan memulihkan perekonomian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Berbagai UMKM Kota Tebing Tinggi sudah terkenal akan kualitas dan cita rasanya. Saya bangga menggunakan produk UMKM Kota Tebing Tinggi. Mari kita gunakan produk Kota Tebing Tinggi. Mari kita bantu pelaku UMKM di masa pandemi ini. Bersama kita bangkit, memulihkan perekonomian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebing Tinggi itu memang terkenal dengan wisatanya, orang-orangnya, kulinernya, dan tidak lupa wisata oleh-olehnya. Di balik banyaknya oleh-oleh yang bisa jadi buah tangan, ada banyak tangan-tangan kreatif yang mewujudkannya, yaitu para UMKM. Nah, apa saja sih UMKM yang ada di Tebing Tinggi? Yuk kita simak video berikut ini. Lemang, nama usaha satu ini biasa dikenal dengan Lemang Batok, dengan nama pemilik Haja Yusnidar SK, yang bergerak pada bidang UMKM Lemang dengan jumlah karyawan 15 orang. Nah, untuk pemasarannya saat ini berada di daerah Tebing Tinggi dan sudah menjadi pusat oleh-oleh. Lemang Batok berdiri sejak 1970 hingga sekarang loh. Selain itu, keunggulan dari Lemang Batok adalah memiliki dua varian rasa, yaitu pulut putih dan pulut hitam. Juga rasa ketan yang khas lumer di mulut, serta selai yang berbagai rasa. Nah, untuk kalian yang ingin menikmati jajanan satu ini, kalian bisa kunjungi alamat berikut ini. Tepatnya berada di Jalan Letjen Suprapto, Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi. Nah, kalau tadi kita punya Lemang Batok, kali ini kita punya roti kacang yang terkenal kelembutan isiannya loh. Apalagi kalau bukan roti kacang Haja Elia Lubis. Ya, roti kacang Haja Elia Lubis bergerak pada bidang UMKM roti kacang dengan jumlah karyawan 30 orang. Roti kacang ini berdiri sejak tahun 2009 hingga sekarang. Nah, untuk keunggulan roti kacang Haja Elia Lubis, yaitu memiliki 9 varian rasa yang berbeda yang cuma ada di Tebing Tinggi. Juga kelembutan dari setiap gigitannya. Jadi pengen nyoba nih. Yuk, buat kalian yang penasaran dengan rasanya, kalian bisa langsung datang ke alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 297C atau Komplek PLN Tebing Tinggi. Atau kalian juga bisa menghubungi nomor 0811620218.
Selain lemang dan roti kacang, Tebing Tinggi juga terkenal dengan batiknya loh. Nama usaha ini adalah Tebing Batik Collection, yang dikelola oleh Hijrah Saputra atau biasa dipanggil dengan AA Putra. Usaha ini bergerak pada bidang UMKM batik dengan jumlah karyawan sebanyak 10 orang. Batik Collection berdiri sejak tahun 2014. Nah, untuk keunggulan Batik Collection memiliki banyak motif ikon-ikon Tebing Tinggi dan ukiran-ukiran yang rapi serta unik loh. Buat kalian yang ada di luar Tebing Tinggi, jangan lupa untuk mampir ke Tebing Batik Collection yang beralamat di Jalan Damarsari, Lingkungan 4, Kelurahan Damarsari, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Keripik pisang. Keripik pisang yang satu ini biasa dikenal dengan nama keripik pisang Intan. Dengan nama pemiliknya adalah Budiarti, yang bergerak pada bidang UMKM keripik pisang. Keripik pisang Intan mulai berdiri tahun 2018 dengan jumlah karyawan sebanyak 16 orang. Keunggulan dari keripik pisang Intan ini adalah dari rasa dan kerenyahannya. Masarannya saat ini sudah sampai ke Medan, Sikampak, Kandis, Kota Pinang, Rantau Perapat, bahkan Tarutung. Mebel rotan. Mebel rotan ini dikenal dengan nama Serasi Jaya Mebel dengan nama pemilik Dahrul Nasution. Bergerak pada bidang UMKM Mebel Rotan Serasi Jaya, Serasi Jaya ini mulai berdiri dari tahun 1973 dengan jumlah karyawan sebanyak 5 orang. Keunggulan rotan mebel Serasi Jaya yaitu terbuat dari rotan pilihan dan berkualitas serta ukiran-ukiran yang unik dan berbeda dari produk lainnya. Nah, mebel rotan ini bisa kalian jumpai
di alamat Jalan Gatot Subroto, kilometer 25, Kecamatan Padang Hulu, Kelurahan Lubuk Baru. Skincare. Nama usaha skincare ini adalah Sira Botanica dengan nama pemilik Listia Manurung. Bergerak pada bidang UMKM kecantikan, Sira Botanica mulai berdiri pada tahun 2018 hingga sekarang dengan jumlah karyawan sebanyak 2 orang. Keunggulan dari produk skincare Sira Botanica yaitu terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas dan pembuatannya juga bersih serta higienis. Untuk saat ini, pemasaran masih tahap daerah marketplace Instagram. Jika kalian ingin langsung membeli produk ini, kalian bisa datang ke alamat Perumahan Meranti Permai, Jalan Danau Semayam. Roma Top. Pemilik Roma Top adalah Novira Nasution. Bergerak pada bidang UMKM roti manis topping, Roma Top mulai berdiri pada tahun 2020. Keunggulan dari Roma Top yaitu dari kelembutan rotinya serta selainya yang begitu lumer sehingga bisa memanjakan mulut. Roma Top juga banyak varian rasanya loh. Jumlah karyawannya berjumlah sebanyak 4 orang. Untuk pemasarannya saat ini masih daerah Tebing Tinggi, Inalum, Siantar, Lolok Masihul, Medan. Nah, untuk kalian yang ingin membeli langsung Roma Top ini, kalian bisa datangi Jalan Ahmad Yani nomor 67 Tebing Tinggi. We'll be right back.
Jamur tiram. Ya, jamur tiram pakar. Dengan nama pemilik Abdul Karim. Bergerak pada bidang UMKM produksi jamur, Jamur Tiram Pakar mulai berdiri pada tahun 2020 dengan jumlah karyawan sebanyak 1 orang. Nah, untuk keunggulan Jamur Tiram Pakar yaitu tempat produksinya yang bersih serta harga yang relatif murah, tidak menguras kantong, serta produk ini juga bersih dan segar. Untuk pemasarannya saat ini masih berada di Tebing Tinggi, dan kalian yang ingin langsung membeli jamur tiram pakar, kalian bisa datang ke alamat Jalan Gunung Arjuna, Kelurahan Mentos, Tebing Tinggi. Nastar. Ya, nastar yang diproduksi UD Karya Mandiri dengan nama pemilik Rini Kusendang bergerak pada bidang UMKM pembuatan kue kering dengan jumlah karyawan sebanyak 5 orang. Keunggulan nastar Karya Mandiri yaitu produk yang dikemas dengan benar-benar steril dan bersih. Rasanya juga khas, terbuat dari bahan-bahan berkualitas dan dijadikan sebagai pusat oleh-oleh. Untuk kalian yang ingin langsung mencicipi nastar ini atau dijadikan sebagai oleh-oleh, kalian bisa langsung datangi alamat Jalan Karya, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan, atau kalian juga bisa telepon ke 0813 7092 1655. Sambal Cumi. Nama usaha Sambal Cumi dikenal dengan Dapur Umi, dengan pemilik Susi Ramadhani, berdiri pada tahun 2020. Dapur Umi memproduksi sambal baby cumi dengan pemasaran daerah Tebing Tinggi, Semangke, dan Kuala Tanjung. Sesuai dengan moto Dapur Umi, semua orang berhak makan enak tanpa harus bayar mahal. Ya, pemilik selalu berusaha menciptakan produk yang berbeda, tetapi disukai oleh pembelinya. Untuk kedepannya, pemilik ingin Dapur Umi menjadi usaha yang tidak hanya menjual produk, tetapi bisa bermanfaat bagi masyarakat Tebing Tinggi dengan membuka lapangan kerja baru di tengah pandemi COVID-19. Bawang goreng. Siapa sih yang tidak kenal dengan bawang goreng? Ya, bawang goreng yang ada di Tebing Tinggi ini dikenal dengan nama bawang goreng premium, dengan nama pemilik Andi Erwin. Bergerak di bidang kuliner dengan jumlah karyawan sebanyak 3 orang. Untuk pemasaran masih berada di sekitar Tebing Tinggi. Dan untuk keunggulan bawang goreng premium ini sendiri yaitu dari krik-kriknya yang gurih dan tahan lama. Kemasannya juga higienis dan bersih loh. Untuk kalian yang ingin mendapatkan bawang goreng ini,
Langsung aja datang ke alamat Jalan Yosudarso depan SMA Negeri 1, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Atau kalian bisa langsung menghubungi di 0853-6220-4788. Rumah Rajut. Ya, rumah rajut yang ada di Tebing Tinggi ini dikenal dengan Rumah Rajut Fiza atau RRF. Dengan nama pemilik Hasriyati, bergerak di bidang UMKM rajut dan busana dengan jumlah karyawan sebanyak 2 orang. Untuk keunggulannya, rajutan yang padat serta bahan-bahan yang berkualitas, juga produknya tidak mengocek kantong terlalu dalam. Dan pastinya dong sangat memuaskan ya. Nah, untuk pemasaran masih sekitar Tebing Tinggi dan via online. Untuk alamatnya kalian bisa datang di Jalan Akub Hasibuan Gang Pancasila 2, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Atau kalian bisa langsung menghubungi di 0813-7680-5025. Tauco. Ya, semua orang pasti tahu dong tauco itu apa. Nah, tauco yang ada di Tebing Tinggi ini itu bernama Tauco Ajahra dengan nama pemilik Rida Saputra. Bergerak pada bidang UMKM tauco, jumlah karyawan berjumlah 2 orang. Untuk saat ini pemasaran masih berada di daerah Tebing Tinggi. Selain itu, keunggulan tauco Ajahra lebih bersih serta higienis dari tauco-tauco lainnya, serta pembuatannya juga dengan bahan-bahan terbaik loh. Untuk kalian yang ingin mendapatkan tauco ini, bisa langsung datang ke alamat Kampung Lalang, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ekrab kulit telur. Ya, ekrab kulit telur biasa dikenal dengan nama Egard Karp dengan nama pemilik Baripan Ansor. Jenis usahanya adalah kerajinan kulit telur. Untuk saat ini pemasaran masih daerah Tebing Tinggi. Ekrab kulit telur memiliki keunggulan yaitu seniman yang berkualitas yang bisa mengkreasikan lukisan dengan kulit telur dengan harga yang ditaruhkan sangat terjangkau dan memuaskan. Bagi kalian yang ingin memperoleh lukisan dari kulit telur ini, bisa kalian datangi alamat Jalan Gunung Merapi, Blok P
PP99 Kelurahan Tanjung Marula, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, atau kalian bisa menghubungi langsung di 0853 6062 3328. Restoran India. Ya, siapa yang tidak kenal dengan restoran India? Nama pemilik restoran India adalah Muhammad Abbas yang bergerak pada bidang kuliner dengan jumlah karyawan 40 orang. Keunggulan dari restoran India yaitu memiliki lebih dari 300 menu serta makanan yang khas seperti nasi biryani, roti canai, martabak India, dan susu kambingnya. Tempatnya juga luas dan cocok untuk bersantai bersama keluarga. Alamatnya bisa kalian jumpai di Jalan Ahmad Yani nomor 46 atau kalian bisa menghubunginya melalui line telepon di 0812-6446-9846. Harapan para pengelola dan pemilik UMKM yaitu kiranya pemerintah dapat membuka pasar lebih luas untuk UMKM Tebing Tinggi dalam menghadapi jalan tol yang mungkin akan melewati Kota Tebing Tinggi. Untuk itu, sebelum jalan tol berdiri, UMKM Kota Tebing Tinggi harus mempunyai nama dan brand yang dikenal di Indonesia dengan dibantu promosi dari pemerintah Kota Tebing Tinggi agar tidak terjadi seperti daerah tetangga, yaitu daerah Pasar Bengkel. Nah, pemerintah juga harus cepat tanggap untuk membuat suatu bangunan besar untuk pusat oleh-oleh dari Tebing Tinggi. Harapan para pengelola dan pemilik UMKM yaitu kiranya pemerintah dapat membuka pasar lebih luas untuk UMKM Tebing Tinggi dalam menghadapi jalan tol yang mungkin akan melewati Kota Tebing Tinggi. Untuk itu, sebelum jalan tol berdiri, UMKM Kota Tebing Tinggi harus mempunyai nama dan brand yang dikenal di Indonesia dengan dibantu promosi dari pemerintah Kota Tebing Tinggi agar tidak terjadi seperti daerah tetangga, yaitu daerah Pasar Bengkel. Nah, pemerintah juga harus cepat tanggap untuk membuat suatu bangunan besar untuk pusat oleh-oleh
dari Tebing Tinggi. Dengan begitu, UMKM yang ada di Kota Tebing Tinggi akan semakin berkembang untuk kedepannya dan bisa dikenal bahkan sampai ke luar negeri.